Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud adalah salat sunnah yang paling utama, sekaligus salat sunnah yang paling berat hingga tidak semua muslim bisa mengerjakannya. Sebanding dengan begitu beratnya menjalankan salat tahajud, Allah menjanjikan 4 hal untuk orang yang rajin mengerjakannya. Janji ini difirmankan dalam Al-Quran yang tidak bisa dibandingkan oleh salat sunnah apapun. Lantas apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah kedudukan terpuji. Orang yang rajin salat tahajud, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan maqam mahmuda, kedudukan terpuji kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Kedudukan terpuji ini tidak hanya kedudukan di akhirat kelak. Maqam adalah kedudukan, tetapi belum tentu orang lain suka. Sedangkan maqam mahmuda adalah kedudukan yang disertai dengan kecintaan orang lain. Kebanyakan orang yang mengakui bahwa ia pantas mendapatkan kedudukan ini sehingga dimuliakan. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Orang yang rajin salat tahajud akan dimudahkan urusannya dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala, mulai dari urusan rumah tangga, urusan pekerjaan hingga urusan dakwah dan seluruh urusan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar." Menurut sebagian ustaz, ayat 80 surat Al-Isra ini juga menjelaskan keutamaan sholat tahajud, bahwa ia akan mendapat bimbingan Allah sehingga kalau ia pedagang, ia tidak akan terjerumus mencurangi timbangan atau menipu konsumen. Kalau ia pejabat, ia dibimbing Allah sehingga amanah dan tidak korupsi. Kalau ia pemimpin, ia dibimbing Allah sehingga adil dan tidak berbuat zalim. Yang ketiga, diberi solusi yang terbaik. Orang yang rajin sholat tahajud juga akan diberikan solusi terbaik ketika mendapatkan masalah. Ia akan diberikan jalan keluar terbaik ketika menghadapi persoalan dan problematika, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, hingga masalah kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar." Serta yang keempat, orang yang rajin tahajud ditolong Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin salat tahajud akan ditolong Allah, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya, ketika ada yang ingin mencelakai dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Masih dalam penggalan surat Al-Isra ayat 80, "Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Ketika seseorang mendapat pertolongan Allah, siapakah yang mampu mencelakainya? Ketika seseorang ditolong Allah, siapa yang mampu membahayakannya? Ketika seseorang dijamin pertolongannya, siapa yang berani memusuhinya? Sungguh besar 4 hal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya yang rajin salat tahajud. Masih banyak lagi keutamaan salat tahajud berdasarkan hadis-hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum dimulai untuk acara ijab, kita mulai dulu dengan membacakan sholawat. Kita baca maulid syukur, kita baca maulid halukiyah bersama. Insya Allah nanti dibacakan beberapa rawi. Setelah itu baru kita baca asmaul husna, lalu kita bacakan ijab. Akan lebih baiknya di Jumat yang penuh berkah ini, mengharapkan ridho pertolongan serta ampunan dari Allah.
mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, berkawasilah maulid sintu duror, niscaya apa yang menjadi hajat doa niat baik kita semuanya. Wasilah amin dari ananda yatama, wasilah kita berkumpul di malam Jumat ini, Allah hijabah, Allah kabulkan. Silakan untuk menakjubin tangannya dilipat, sama-sama, munduran dikit. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم بخير ورد وعافية. وإلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي مولد سمد الرار نفعنا الله بهم بدرين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa ya
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعباده الكرام. شيء لله وهو فاتحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Allah la ilaha illa
Ya Muhammad, ya
kemudian kita membaca surat-surat pendek yang lainnya dan juga membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan apapun yang kita baca, apapun yang kita kumandangkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini mendapat ridho, rahmat, ampunan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya doa kita, hajat ibu bapak semua dikabul, didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengajak kepada ibu bapak, anak-anak yatim semua untuk menundukkan kepalanya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Mumpung kita ada di sepertiga malam, Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita. Allah senantiasa mengabulkan semua hajat-hajat kita semua. Ya zalzalani wal ibrahim istalari min istamali man Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yu'adhi ra'mahu wa ikhabi umazzina. Ya Rabbana alhamdu kama yambagi bi jalali majidika al-karimi wa li'amzimi sallallari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala wajina biha min jamin amwali wal afad wa taqdirna biha jamin hajar wa taqdirna biha min jamin syai'an wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha surghayati min jamin khairati bin hayati wa ba'da al-mamam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi وزيارة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولا تجعلنا سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan anak-anak yatim di rumah doa anak yatim di hari yang baik, di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh dan solehah. Ya Allah, kami bermunajat kepada-Mu, memohon kepada-Mu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, maafkan setiap khilaf dan salah kami ya Allah, ampuni sekecil apapun perbuatan kami ya Allah, terlalu banyak maksiat yang kami lakukan ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Maka di kesempatan pagi hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah, bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah, bukakan pintu maaf untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, juga kami mohon minta kepada-Mu, panjangkan umur kami semua dalam keadaan taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Sehatkan jasmani maupun rohani kami. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, yang berlimpah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari fitnah dunia dan fitnah akhirat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari mendapatkan ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang mematikan ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang rukun, keluarga yang berbahagia, keluarga yang selalu ada dalam ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah anak yang pintar, cerdas, berprestasi dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah anak yang bisa mengangkat harkat derajat martabat keluarganya ya Allah. Jadikan anak yang bisa membahagiakan kami. Jadikan anak yang bisa membawa kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Titipkan ibu-ibu yang bermanfaat untuk pusat bangsa dan agamanya keluarga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami, mudahkan usaha kami, mudahkan pekerjaan kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang sakit ya Rabb, angkat penyakitnya, berikan kesehatan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Jika di antara kami ada yang punya hutang piutang baik kecil maupun besar pribadi atau perusahaannya, mohon dengan sangat ya Allah,
lunaskan segala hutang-hutangnya atas izinmu ya Allah. Lunaskan semua tanggungan-tanggungannya ya Allah. Datangkan rezeki sebanyak-banyaknya kepada mereka ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang sedih hatinya, angkat kesedihannya ya Allah. Bahagiakan ya Allah. Berikan ketenangan jiwa dan batinnya ya Allah. Tenangkan hati dan pikirannya ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum punya keturunan, karuniakan kepadanya keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum memiliki jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik menurutmu ya Allah. Jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Jodoh yang maslahat dunia dan akhirat ya Allah. Jodoh yang bisa membawa ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum punya rumah, berikanlah rumah sebagai sarana untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Jika di antara kami ada yang menjual aset tanah atau rumahnya, permudah penjualannya ya Allah. Datangkan peminatnya ya Allah. Datangkan pemberinya ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum berangkat haji atau umroh, panggil kami ya Allah. Panggil kami ke tanah suci Mekah-Mu untuk bisa menunaikan melaksanakan ibadah haji atau umroh bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan izin dari kuasa-Mu, Engkau Maha tahu dari kedalaman hati kami. Engkau Maha mengetahui dari isi hati kami. Engkau Maha tahu dari keluh kesah kami. Kau Maha tahu dari apapun permintaan-permintaan kami. Dengan kami bertawasul kepada yang suci Al-Quran, bertawasul kepada Asmaul Husna, bertawasul kepada doanya anak-anak yatim, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah hajat-hajat kami semua ya Allah. Kami mohon minta kepada-Mu ya Allah untuk kedua orang tua kami yang sudah tiada. Ampuni dosa-dosanya, maafkan setiap khilaf dan salahnya ya Allah. Terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, berikan harum-haruman syurga di kuburnya. Jangan aja dan jangan kau siksa ya Allah. Jadikan amal baiknya sebagai pelebur setiap dosa-dosanya ya Allah. Jadikan amal solehnya sebagai teman di dalam kuburnya ya Allah. Tempatkan mereka di syurga-Mu ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika hari ini hari terakhir kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, jika hari ini hari terakhir kami bertemu dengan keluarga kami ya Allah, jika hari ini hari terakhir kami bertemu dengan anak istri kami ya Allah, jika hari ini hari terakhir kami bertemu dengan keluarga kami, dengan ayah kami, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali Kau amankan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Iman kepada-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengingat-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bertawassul kepada keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan hajat ayahanda bunda kami yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya Allah. Ijabah hajat-hajatnya ya Allah. Kabulkan doa-doanya ya Allah. Ijabah maksud dan tujuannya ya Allah. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa qina 'adhaban nar. Wa qina 'adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bisirril fatiha. Yeah.
Selanjutnya kita mulai ijab. Karena berhubung sehubungan dengan banyaknya jamaah hari ini, maka kami putuskan bersama para ustaz untuk ijab global saja. Untuk ijab global saja seperti biasa, mohon tundukkan kepalanya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita membacakan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap apapun yang kita baca, apapun yang kita kumandangkan pada kesempatan pagi hari ini, Allah ridho, Allah turunkan ridho-Nya, rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga apapun yang menjadi hajat, doa yang baik kita, senantiasa Allah dengar, Allah ijabah serta Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tes dulu suara anak-anaknya. Anak-anak. Anak-anak. Silakan ibu. Tundukkan kepalanya, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sembari anak-anak membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan nama lengkapnya beserta bin dan bintinya, kemudian utarakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami beri kesempatan sambil kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, astaghfirullah, rabbana sama-sama berdoa, menadahkan kedua telapak tangannya, menundukkan hati serta kesombongannya di hadapan Allah, serta berkumpul dan bersimpunnya kita di hadapan Allah di tempat yang baik, di waktu yang baik. Wasilah berkahnya di bulan Maulid, wasilah pembacaan surat Durrah, terutama memohon kepada Allah dengan asma-asma Allah, insyaAllah senantiasa segala hajat kita, segala maksud-maksud dan harapan baik kita, baik urusan duniawi terlebih urusan akhirat kita, Allah ijabah. Amin. Berayahan Gabinda, kakak sebutkan nama bintinya, serta sebutkan hajatnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bulatkan keyakinannya, kosongkan sejenak untuk urusan duniawi kita, dan fokus dengan memohon kepada Allah, memohon kepada Allah atas ampunan dosa-dosa dan kekhilafan kita, dosa terhadap kedua orang tua kita, dosa terhadap guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudari kita. Sebutkan di dalam hatinya ayahanda, bunda, kakak semuanya apa yang dimohonkannya, apa yang diniatkannya, dan yakin hadirnya bunda, ayahanda, dan kakak semuanya meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah, mengorbankan waktu istirahatnya, datang ke rumah mereka di tempat di Lailatul Jum'ah. InsyaAllah semuanya mendapatkan kemudahan, keberkahan, kesuksesan, serta keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, segala doa niat baiknya ayahanda bunda kita yang ada di hadapannya anak-anak yatim, insyaAllah ta'ala hajat-hajatnya Allah ijabah.
Hajat-hajatnya Allah ijabah. Serta kakak lebih yakinkan di dalam hatinya sebaliknya untuk apa yang menjadi permohonannya, untuk apa yang menjadi niat baiknya, tanpa sedikit pun terganggu oleh suasana kerasnya amin dan doanya anak-anak yatim, tanpa terganggu dengan suasana yang ada di rumah malaikat ini. Fokuskan dengan niatnya, yakinkan dengan tujuannya, pastikan dengan harapannya. Insyaallah semuanya tidak ada yang sia-sia. Insyaallah ta'ala pula apa yang menjadi keinginan-keinginan kita di pagi hari ini atau malam ini Allah ijabah. Amin. Sallallahu untuk silaturahmi, untuk berjumpa dengan anak-anak yatim. Tiada yang beliau harapkan selesai serta pulangnya dari rumah anak yatim. Kita semuanya mendapatkan ampunan darimu ya Rob. Beliau semuanya mendapatkan pertolongan darimu ya Rob. Beliau semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan di setiap segala urusan-urusannya ya Rob. Beliau semuanya mendapatkan kesuksesan, keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhiratnya ya Rob. Maka perkenankanlah doa-doa beliau, maka kabulkanlah di setiap hajat-hajat dan keinginan beliau semuanya ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hajat seluruh para tamu Allah ijabah. Amin. Jangan fokus terdiam ya karena ngantuk tidur ya. Kita bangkitkan, kita yakinkan semua cita-cita kita. Kalian menjadi orang yang sukses kelak nanti, menjadi orang kaya raya, orang yang dermawan, yang saling akan kedua orang tua, terutama bisa membahagiakan kedua orang tua dunia dan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengarkan untuk saya hajat yang hadir pada kesempatan malam ini, ataupun yang belum bisa hadir, permohonan ingat ini insyaAllah ta'ala. Beliau-beliau semuanya Allah ampuni setiap salah dan khilafnya. Allah kasih umur panjang yang barokah. Allah kasih rezeki panjang yang barokah. Allah kasih kesehatan beliau semuanya yang barokah. Allah berikan pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan putra putrinya, cucu-cucunya, mantu-mantunya kelak soleh serta solehah yang berprestasi, yang berbakti dan kedua orang tua, berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Kita mohonkan kepada Allah senantiasa Allah segera mengangkat harkat martabat derajat beliau-beliau semuanya ke derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah serta di hadapan sesama manusia. Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran untuk niatan-niatan baik beliau,
yakni melunasi tanggung jawab sebuah amanahnya berupa hutang pihutangnya, kecelakaan pembesarnya, perorangan ataupun perbankan, baik pribadinya, baik keluarganya ataupun perusahaannya, segera Allah lunaskan. Yang sedang sakit, baik di antara orang tua kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita senantiasa, Allah angkat seluruh penyakit-penyakitnya, Allah gantikan dengan sehat afiat, Allah kasih kesembuhan sehat afiat panjang umur. Yang senantiasa, jika di antara para tamu ada yang saat ini terlilit dengan permasalahan, baik secara ringan di keluarganya maupun sulit di perusahaannya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan, terutama Allah tukarkan dengan kebahagiaan. Amin. Yang saat ini belum menikah, segera Allah pertemukan dengan jodohnya yang terbaik menurut Allah, yang terbaik takdir Allah, dan senantiasa bisa memperoleh dan menikah secepatnya. Amin. Yang belum memiliki keturunan, yang saat ini sudah menikah, insyaallah ta'ala, segera Allah berikan kepercayaan untuk kedua serta untuk keluarga, khusus untuk segala hajat yang tidak bisa kita sebutkan semuanya yang belum memiliki keturunan, Allah segera memberikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang sedang usaha Allah lancarkan, yang sedang dagang Allah sukseskan, yang sedang usaha Allah berkahkan sehingga omset dan targetnya bisa melampaui. Yang saat ini sedang membiayai pendidikan putra dan putrinya, baik di pondok pesantrennya, baik di perguruan tingginya, Allah mudahkan, Allah lancarkan, terutama agar bisa membiayai dengan harta yang baik, dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang barokah, agar kelak nanti menjadi saksi beliau-beliau semuanya, putra-putrinya menjadi orang yang cerdas, memiliki akhlak yang baik dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Yang saat ini ingin menjual aset, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah sukseskan, Allah berkahkan. Yang saat ini belum punya kendaraan, rumah dan lain sebagainya, segera Allah ijabah di awal tahun 2022. Yang senantiasa beliau semuanya bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin. Bahagia segala doa-doanya, segala keinginan-keinginannya, baik untuk para tamu, baik untuk anak-anak yatim, khusus untuk keluarga Ramadan yatim, pimpinan ayah anda Haji Dwi Susanto semuanya, tanpa disebutin satu persatu namanya, tanpa disebutin satu persatu pangkat jabatannya, insyaallah ta'ala malam ini berkahnya di bulan Maulid, wasilah berkahnya Sintegror, wasilah memuliakan anak-anak yatim, insyaallah semua hajat-hajatnya Allah ijabah. Oh,
ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muqaddi ya ya muntakin ya afu ya rahu ya manikal mulki ya dan jalani wa al-ikrami ya muqsid ya jami ya gani ya mudni ya mani ya Abar, ya Nabi, ya Anwar, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Wali, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum.